Wah, yang ngulek dua orang. Glenners Indonesia, ini posisi saya sudah dekat dengan Ketoprak Soneta. Nah, ini nanti saya mau beli, cuman tanpa sepengetahuan si bos Ketopraknya. Ya, Glenners, jangan kemana-mana, ikuti terus kemana saya pergi. Toprak Pegadang katanya Pak Haji. Topraknya dong satu. Tokenya banyak nih. Satu piring. Tokenya banyak nih. Ya, enggak pakai. Ini bos saya, Bang. Ini apa? Anggota Forsa. Ya. Yang jualan ketoprak di daerah Cipinang. Kalau misalnya mampir daerah-daerah dekat imigrasi, topraknya mampir ke sini. Glenners, yuk kita lihat-lihat yuk. Ini buat saya, Pak. Eh, ketoprak Cirebon ya? Khas Cirebon. Apaan? Ini kan khasnya khas Cirebon. Khas Cirebon. Orangnya orang Tegal. Oh. Ini khasnya ketopraknya khas Cirebon, tapi yang jualan orangnya orang Tegal. Ya. Lihat ketoprak Pegadang, Bro. Wah, ada temanya, Bro. Lihat ketopraknya tuh. Ketoprak Soneta. Ini ketopraknya pakai telur. Tuh. Soneta Forsa. Keren. Ini ternyata bukan ketoprak Soneta saja, tapi juga ada martabak. Martabak Soneta. Ini martabak Soneta yang jualan siapa anak? Anak saya. Anaknya beliau yang jualan, ya. Kita cek ada apa aja di sini. Martabak Soneta. Ada kue bukis. Kue bukis yang kayak gimana? Saya comot ya. Ini kue cookies namanya. Mantap. Jadi di sini ada pilihannya banyak. Ada kue
ada ketoprak. Kedua-duanya Forza. Yang ketoprak bapaknya. Ini putranya beliau. Namanya siapa? Namanya Zaki. Namanya Zaki. Udah berapa lama, Zak? Kalau sini baru setengah bulan. Baru awal-awal merintis. Untuk gue ya? Iya. Setengah bulan. Baru setengah bulan. Doakan laris manis. Amin. Berjalan lancar, sukses. Amin. Usahanya ya. Banget. Martabaknya ada martabak apa aja ini? Ada yang adonan bolu, brownies. Ada yang pandan, ada yang velvet, ada yang licorice juga. Banyak ya, pilihannya beranekarya. Oke, Kelaner. Ya inilah Forza memang mulai dari tingkat pengusaha sampai yang berdagang juga ada, tapi kita semuanya sama, tidak ada perbedaan. Saya sedang menyicipi, baru sekali saya kesini mau menyicipi ketoprak. Salah satu makanan favorit saya ketoprak ini. Ya. Oke, Lanas, yuk kita nikmatin dulu. Saya mau makan ketoprak dulu. Namanya cocok Vicky Roma Berkelana, ini Muklis Kelana. Iya enggak? Cuman kalau Kelana gerobaknya masa diem aja sini. Tadinya kan berkelana terus. Gerobaknya berkelana keliling. Gerobak penemu. Ada inisiatif namanya aja ke profesional kita biar ini alhamdulillah. Alhamdulillah yang datang dari jauh. Iya berkat Pak Haji. Amin. Iya berkat Pak Haji. Berapa lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kacang-kacang. Ya airnya pakai air asam juga. Enggak. Hah? Coba nih saya ngulek dikit. Boleh ya? Boleh. Izin ya. Wah, yang ngulek dua orang. Kita ngulek dulu. Ini bukan ahlinya nih. Ini kalau yang ngulekan saya nih khusus. Tapi kalau yang saya ngulek goyang sentul. Hasil ulekannya saya ya. Waduh, lepotan nih ke lah, kagak bisa ngulek, suruh ngulek ya. Hah? Ada yang request minta diulekin. Ketelor.
ada yang namanya telur dadar. Salah satu favorit saya telur ayam. Ya. Saya suka tingkat kematangan kalau telur itu jangan sampai ada warna-warna agak kecoklatan, saya nggak suka. Saya sukanya ini yang hampir-hampir ya agak-agak setengah matang, tapi ya matang sih tetap, tapi agak setengah matangnya yang nggak terlalu sampai ini banget. Sampai kan biasanya kan suka ada yang warna sampai coklat, saya nggak suka. Saya suka yang begini. Oke. Yang mana ya, sama aja. Sama. Mantap. Sebentar lagi selesai. Cuman yang lihat telurnya belum nih. Banyak ya, pakai telur semua tuh. Oke. Kita makan. Mantap ketopraknya. Gunners Indonesia, saya ingin tahu ini kenapa dikasih nama ketoprak Soneta, ya? Ini cakep nih. Tinggalkan Mira Santika, mari makan ketoprak Soneta. Ini Mas Muklis namanya. Mas Muklis ini dari mana asalnya Mas Muklis, Mr. Muklis? Dari Tegal. Mr. Muklis asalnya dari Tegal. Dari Tegal. Tegal apa Tegal? Tegal. 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 Oh, Tegal. Ya, Mas Muklis. Ya. Ini awalnya gimana ini kok bisa saya lihat nih Mas Muklis kayaknya ngefans banget nih sama Soneta. Ya. Pastinya sama bokap lah ya. Nah, itu sebelum mangkal ini kan sekarang Mas Muklis ini kan mangkal ya. Planners mangkal di daerah daerah wilayah Cipinang, belakangnya imigrasi Jakarta Timur. Ya. Nah, dulu sebelum mangkal di sini Mas Muklis tuh keliling. Nah, coba ceritain ke Klans Indonesia itu gimana nih perjalanan sejarahnya ketoprak Soneta nih, Mas Muklis? Ya, sejarah perjalanannya kan saya ngefans sama Pak Haji sama... Kencengin dikit suaranya dong. Nah. Ngefans sama Pak Haji dan Sonetanya. Uh-uh. Karena saya saking ngefansnya, saya kasih nama ketoprak Soneta. Oke. Biar orang berat-berat tahu gitu. Ya, sudah 4 tahun ini alhamdulillah berjalan lancar. Dan ya berkat doa Pak Haji juga kan mengada-ngada. Kalau udah cerita yang namanya makanan ini ketika kita ngasih masukan itu harus jujur, artinya kalau memang enak harus kita bilang enak, kalau memang ada yang kurang harus saya harus yang mengatakan kurang. Yang sejujurnya. Nah, di sini saya ingin mengatakan yang sejujurnya bahwa saya ini penggemar ketoprak. Ya, salah satunya saya penggemar ketoprak, apalagi kalau ketopraknya itu pakai telur, nah, itu saya suka. Nah, ini tadi sangat luar biasa bumbunya nih,
ya, bumbunya juga berani, kental gitu ya, dan juga banyak lah bumbu kacangnya tuh banyak. Nah terus kira-kira nih bukanya ini dari jam berapa ini, Mas Muklis? Ya pokoknya habis maghrib. Habis maghrib? Habis maghrib. Tutupnya? Ya karena jam 3, jam 4. Oh. Karena saking tutupnya pagi ya, jam-jam 3 atau jam 4 dini hari. Nah, saya mau nanya nih, Mas Muklis. Ya. Kedatangan saya ke sini nih, menurut Mas Muklis gimana? Apa ngerepotin nggak saya? Ya, alhamdulillah saya sangat bangga sekali. Ya, Haji Fiki mau datang kemari. Alhamdulillah saya terbuka pintu hatiku dan ya semuanya terbuka untuk Haji Fiki. Jujur aja ke Laners bahwa Ketoprak Soneta ini Mas Muklis punya ini sebenarnya sudah banyak ya masuk yang ngevlog di sini tuh banyak ya Mas Muklis banyak, ya. Sampai salah satu televisi nasional itu juga pernah ngeliput ya. Artinya pernah memanggil Mas Muklis gerobaknya dibawa ke stasiun TV-nya. Tapi kalau sekarang ini beda. Bedanya apa? Yang datang langsung Vicky Romanya gitu kan. Masih raja gitu. Ya artinya ya kita silaturahmi. Ini saya dengar kan selalu pasang musik ya. Iya, iya. Ada enggak musik selain lagu-lagu dari Roma Irama? Enggak ada. Semuanya Roma Irama. Pokoknya dari Gambus, dari sebelum Soneta juga banyak, semua Soneta semua baik ya. Oh gitu. Gambusnya juga Gambus Soneta, Pantai itu. Oh Gambus Soneta ya, oke. Okay. Pembukaan itu. Iya, iya. Ya Klaners, beliau ini salah satu dari anggota Forza. Forza itu melestari dari karya-karya Roma Irama. Saya mewakilkan atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Forza se-Indonesia dan juga kepada Mas Muklis yang sudah salah satu pelestari dari lagu-lagu karya ayah saya ya, bahkan sampai di gerobak ketopraknya pun ada foto-foto dari ayah saya dan juga ada tulisannya lagi Soneta gitu. Luar biasa, Muklis. Terima kasih banyak kehadiran saya ini. Insya Allah bukan hanya untuk sekali ini, tapi apabila saya nanti lagi mampir ke Jakarta, insya Allah saya mampir lagi ke sini. Gitu ya. Saya buka pada Civic kapanpun. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, Klaners. Sampai di sini dulu. Alhamdulillah sudah makan ketoprak. Bahkan juga ini ada jualan kue juga. Kopi Soneta ya. Sudah disiapkan kue juga, kopinya juga. Sangat luar biasa. Terima kasih Mas Muklis. Ya, saya juga terima kasih. Ya, salam buat keluarga di rumah. Semoga jualan ketoprak Sonetanya semakin laris, semakin manis. Amin. 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 Yang pasti harus mempertahankan nih, mempertahankan rasanya. Oke, Klaners. Bagi yang tinggal di wilayah, khususnya wilayah daerah Cipinang, boleh silakan mampir di belakang imigrasi ini, namanya jalan apa ini? Jalan Pulau Maja. Jalan? Pulau Maja. Jalan Pulau Maja, silakan mampir ke Ketoprak Soneta, rasanya enak, saya tidak mengada-ngada, pokoknya jempol dua, oke? Okay? Rasanya Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Forza, keren. Tadi pertanyaannya harus tadi ngobrol apa?
sudah tadi baru Manners, alhamdulillah makan ketoprak sudah di tempatnya Mas Muklis ketoprak. Sekarang saya sudah mau persiapan mau balik ke rumah. Doakan saya dalam perjalanan sesampainya di rumah. Terus tadi ada yang kelewat, ini ada yang mau saya tanya sama Mas Muklis. Mas Muklis? Iya, iya. Ini setiap hari kalau berjualan kostumnya kayak begini nih. Ada selendang, pakai selendang gitu. Pakai baju Forsa. Sabtu Minggu saya pakai khas Pak Haji Roma Irama. Kalau Sabtu Minggu pakai khas Haji Roma Irama. Pakai pakaian kayak kostum show-nya Pak Haji itu. Pak Haji. Harusnya saya Sabtu sama Minggu saya ke sini. Pakaian kebangsaan. Ya. Kayak beliau ini. Kayak beginilah ya. Pakai selendang juga ya. Semoga sekali lagi saya terima kasih banyak. Ya. Jangan kapok saya datang ke sini. Saya harapkan semoga ya sering mampir kemari lah gitu. Amin. Amin. Kalau ke Bogor silakan mampir ke rumah saya. Insyaallah. Di Sentul. Insyaallah. Ya. Oke, Klaners. Saya pamit. Doakan saya selamat sampai di rumah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forsa! Forsa! Keren! Sekali lagi dong yang keren. Forsa! Keren! Keren! Ya.